Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Dr. Mahathir mencadangkan gesa bubar UMNO, kata Zahid dalam pernyataan mahkamah. Berita sepenuhnya, Ahmad Zahid Hamidi mendakwa pertemuan sebanyak 5 kali dengan Dr. Mahathir antara 2018 dan 2020 bukan untuk membincangkan mengenai kes jenayah dihadapi bekas timbalan Perdana Menteri itu, sebaliknya bagi menyelesaikan kemelut politik negara pada waktu tersebut. Zahid, 69 tahun, mendakwa dalam beberapa pertemuan itu Mahathir ada mencadangkan dan menggesa beliau supaya membubarkan UMNO dan menyeru ahli UMNO, khususnya ahli parlimen dan adun daripada UMNO, untuk sertai Mahathir dalam bersatu. Pertemuan sebanyak 5 kali itu antara 7 Jun 2018 dan 25 Februari 2020 berlaku di beberapa lokasi, antaranya di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya. Zahid yang memfailkan jawapan kepada pernyataan pembelaan Mahathir mendakwa perjumpaan bersama Mahathir bukan sahaja dihadiri olehnya, malah turut disertai ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang lain ketika itu seperti Muhammad Hasan, Ismail Sabri Yaakob dan Mazhir Khalid. Dakwa Zahid, perjumpaan itu diadakan susulan desakan daripada akar umbi ahli UMNO yang mahukan perubahan dalam hala tujuh parti dan turut membincangkan antara lainnya kemungkinan kerjasama antara UMNO dan Bersatu sama ada dalam jangka masa panjang atau pendek. Dalam perbincangan ini, Mahathir menggesa Zahid membubarkan UMNO dan menyertai Bersatu, kata Zahid Hamidi. Oleh itu, dakwaan Dr. Mahathir bahwa Zahid cuba berbaik-baik untuk menyuarakan kes-kes jenayah dihadapi Zahid adalah tidak benar dan tidak berasas, kata Zahid lagi. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.